kami sudah melakukan tracing, sudah melakukan pemantauan kepada masyarakat di sekitar secara tersebut. Lalu nanti kami akan melakukan rapid test ke beberapa masyarakat di sekitar secara itu. Dan juga tentunya kami menunggu daripada hasil rapid itu apa tindak lanjut yang akan kami sampaikan. Di dalam penanganan kasus secara ini tentunya karena memang itu langsung vertikal ke pusat, tetapi tentunya kami juga tetap melakukan penanganan ini di masyarakat sekitar, sehingga kami berkoordinasi dengan kewilayahan, yaitu dengan Kecamatan Cidada dan puskesmasnya. Kami berkoordinasi dengan puskesmas Cimbuluit, di mana kewilayahan tersebut sudah membuat strategi sedemikian rupa, tentunya dengan buka tutup satu pintu yang menuju secapa, lalu titik-titik mana yang memang harus betul-betul diawasi begitu ya. Dari 3 kelurahan kan di sana, dari 3 kelurahan itu memang sudah dibuatkan strategi sedemikian rupa,